Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uus rahmatan li jami'il anam wa ala alihi nubala'il kiram wa ashabil anjumil a'lam wa kulli man da'a ilal haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila yaumil qiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam mengagungkan, di dalam merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memilih kita berkumpul di Masjid Al-Muhajirin, mengumpulkan kita membaca maulid, membaca tahlil, membaca zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua dari amaliyah yang telah dibaca, mudah-mudahan nantinya menjadi bekal pahala kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Islam, nikmat iman yang telah dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau bukan nikmat iman, nikmat Islam, kita tidak berkumpul di malam hari ini di dalam memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa terbesar satu-satunya yang mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengenalkan kita dua kalimat syahadat, yang mengenalkan kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di malam hari ini memuliakan manusia yang paling mulia, mengagungkan manusia yang paling agung, mengikuti akhlak yang paling mulia, mengikuti adat yang paling istimewa, mengikuti ibadat yang paling diterima, ibadahnya, adatnya, contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul semata-mata memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkumpul bersama kita para ustaz, para kiai,
para ajengan yang tadi telah memberikan nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari Ustaz Bunyaman. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan diperbanyak orang yang sepertinya. Dan juga Ustaz Jalal, kita doakan juga panjang umur, sehat walafiat, dan juga buat keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ade Romi juga kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga para habaib yang hadir di malam hari ini, Habib Udin dan para Habib Yusuf dan habaib yang lainnya, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga para tokoh, para Ustaz Ujang yang memegang kemakmuran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin ini, kita doakan juga Ustaz Ujang panjang umur, sehat walafiat. Semoga selalu eksis di dalam membina dan memakmurkan masjid kita ini, Masjid Al-Muhajirin. Dan tidak lupa juga di sini ada Bapak Ali Serbawan dan para panitia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebut satu persatu dari nama. Mudah-mudahan semuanya itu kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbahagia. Bagaimana tadi sudah dibacakan oleh guru kita Ustaz Bunyaman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Qul bi fadlillah, katakan dengan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmati, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrah. Maka dari itu berbahagialah. Jadi di malam hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Sebenarnya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kenapa di malam hari ini kita juga masih memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada habis-habisnya. Setiap waktu kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sumbernya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tumbuh gunung yang besar, tidak akan ada manusia yang hidup kalau bukan karena rahmatan lil alamin. Maka dari itu di malam hari ini juga kita membuat acara maulid di mana-mana, di tempat-tempat semuanya membuat acara maulid, karena setiap saat kita mendapatkan rahmatan lil alamin. Setiap saat kita mendapatkan
keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abidzalika falyafrahu, maka dari itu kita berbahagialah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan? Harta, emas, perak, surat tanah, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, tidak ada lebihnya, yaitu perkumpulan kita di malam hari ini mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan engkau lahir di kota tersebut, di kota Mekah. Jadi Mekah itu mulia bukan karena ada Ka'bahnya, Mekah itu mulia bukan karena ada Masjidil Haramnya, Mekah itu mulia karena disitulah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kita mau berziarah, mau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya Rasulullah, kita mengangkat tangan berdoa, maka dibilang oleh orang-orang penjaga, Abdul, ngadepnya ke kiblat. Disuruh ngadep ke kiblat, kalau minta kepada Allah ngadep ke kiblat. Kali Abdul itu bukan menghadap ke kuburan, bukan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling abdul itu menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Abdul mana kiblat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam semesta tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, manusia paling agung, Nabi kita Nabi Allah Musa alaihi salam, sewaktu setelah diberikan izin untuk bertemu kepada Allah, berbicara kepada Allah, Nabi Allah Musa mengatakan, hal khalaqta khalqan akramu minni istofaitani ala basari, istofaitani ala basari wa kallamatni bitulisina. Maka Nabi Allah Musa berkata kepada Allah, ya Allah, apakah engkau ciptakan makhluk yang lebih mulia dari aku? Engkau pilih aku dari manusia-manusia, engkau ajak aku berbicara di kursina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramul makhluk, paling mulianya makhluk yang aku ciptakan. Tahukah engkau wahai Musa, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdalul makhluk,
paling abdolnya makhluk yang aku ciptakan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling abdolnya makhluk. Allah uji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang zaman, sepanjang abad, semuanya ingin ditunjukkan betapa hebatnya, betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi manusia yang paling mulia, yaitu semuanya dari para ulama mengatakan paling mulianya makhluk, paling agungnya makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan untuk mencontoh, karena kita diperintahkan untuk mengikuti manusia yang mulia, manusia yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling baik. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang paling baik. Duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk yang paling baik. Makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makan yang paling baik. Tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara tidur yang paling baik. Baik itu dari ibadah, baik itu dari adab. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ikuti, untuk kita tauladani. Sebagaimana yang setiap hari di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azrasini walam yakul idza taraktu lima taraktu. Walam yakul idza fa'altu lima fa'altu. Anas bin Malik duduk di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiah dari ibunya Ummu Sulaim. Ibunya memberikan anak hadiah untukku ya Rasulullah, kau gunakan untuk apa? Boleh saja anakku itu, aku tidak mempunyai apa-apa sebagaimana orang yang bisa membantu. Maka hiduplah Anas bin Malik di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umur 10 tahun. Anas bin Malik mengatakan, aku menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun aku belum pernah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku salah melakukan sesuatu, aku tidak pernah dikatakan, kenapa engkau lakukan ini? Kalau aku salah melakukan sesuatu, aku tidak pernah dikatakan, kenapa engkau tinggalkan ini? Alangkah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita harus mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nuhistu diutami mama karimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak itu juga sebagian agama.
Terkadang orang melihat ibadah itu hanya sholat, zakat, haji, wirid, zikir, puasa. Tapi untuk masalah akhlak seakan-akan bukan dari agama. Anak kecil masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam, biasa saja. Anak kecil masuk ke dalam rumah tidak berjabat tangan kepada orang tua, biasa saja. Seakan-akan akhlak itu bukan seperti sholat. Kalau orang yang meninggalkannya seakan-akan dosa besar. Bukan seperti puasa, bukan seperti zakat. Dalam akhlak itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga perasaan walaupun itu dari orang Yahudi. Pernah ada satu orang Yahudi yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja bawa jeruk yang sangat masam. Nabi Muhammad sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya. Terus dia datang, "Ya Muhammad, maukah engkau menerima hadiah dariku? Tapi syaratnya langsung dimakan olehmu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku menerima hadiah." Nabi Muhammad tidak menerima sedekah. Akhirnya dikasihkanlah hadiah jeruk tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu oleh perempuan Yahudiyah tersebut untuk melihat Nabi Muhammad memakan daripada jeruk. Dibukalah jeruk tersebut. Setelah dibuka jeruk itu, dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Dimakan satu persatu jeruk. Sahabat-sahabat yang hadir di samping-samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu. Biasanya Nabi Muhammad tidak makan sendiri. Satu persatu dimakan, dihabiskan. Pulanglah wanita Yahudiyah tersebut yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak biasanya engkau makan sendirian. Satu persatu jeruk tersebut engkau habiskan. Ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Memang tidak biasanya aku makan sendiri." Rasulullah tidak pernah makan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah, jeruk tersebut sangat masam sekali. Aku tidak mau kalian mencicipinya karena kalian akan marah kepada wanita Yahudiyah tersebut." Rasulullah menjaga perasaan seorang perempuan Yahudiyah. Inilah akhlak yang luhur yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sebaik-baik yang mendidikku adab adalah sebaik-baik Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak cerita-cerita dan berapa banyak para ulama
yang mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Gerak-geriknya semua apa? Mengikuti daripada langkah-langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari terjadi ada orang yang menuangkan cucian tangan. Cucian tangan tersebut sewaktu dituangkan mencuci tangan, beliau hanya begini, ya, memejam-mejamkan mata saja sewaktu dicuci tangannya. Akhirnya setelah melewati yang sebelahnya, sebelahnya langsung lompat karena air tersebut sangat panas. Beliau tahan, beliau cuci tangannya sampai selesai. Beliau tidak mau orang ini pasti tidak tahu bahwasanya air ini panas, tidak mungkin dia tahankan. Setelah yang di sebelahnya lompat, itu air kemana-mana. Begitu juga Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segar yang meninggal juga baru, seorang wali Allah, seorang pemimpin dari para wali di zamannya. Pernah diajak makan. Setelah diajak makan, orang tersebut mengantar sampai ke depan, mengantar sampai ke mobil. Sewaktu mengantar sampai ke mobil, sangat bahagianya orang tersebut karena Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segar telah makan ke rumahnya sampai diantar ke depan. Sewaktu menutup mobil, tangannya Habib Abdul Ghadir masih di luar. Orang ini menutup dengan keras. Akhirnya sopir pun berjalan menjalankan mobil sampai ke depan. Setelah menjalankan mobil sampai ke depan, maka Habib Abdul Ghadir mengatakan, "Wahai sopir, berhenti sebentar, tangan saya masih ditutupi." Beliau tidak mau menjerit sewaktu tangan tersebut kejepit karena takut orang yang telah mengajak makannya menyesal atas kesalahannya. Inilah warisan dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun masakan tersebut masin, maka tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghina daripada makan. Inilah hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih mengikat hati kita, supaya kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengaku menjadi umatnya, bukan hanya mengaku sebagai tauladannya, akan tetapi tidak mentauladan turi tauladan yang paling luhur, yaitu hati yang sangat murah, hati yang sangat pemaaf, yaitu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengikuti selangkah demi langkah, yaitu langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sholat sunnahnya, sholat ba'diyah qobliyahnya, memakai siwaknya, melaksanakan sholat witirnya, melaksanakan sholat duhanya,
Ini yang harus kita hidupkan lagi. Menghadiri maulid, pulang daripada menghadiri maulid, bagaimana dapat apa? Tadi kata Habib, sunnah jangan tinggal pakai siwak. Nanti pulang dari sini kita beli siwak. Ya Bu, siap enggak beli siwak Bu? Insyaallah betul. Betul-betul insyaallah. Dari dulu Habib ngajar di sini suruh pakai siwak, banyak yang enggak beli-beli. Ini enggak punya uang apa? Enggak senang. Hah? Enggak senang apa? Enggak mau. Minimal kita hadir maulid dapat satu sunnah. Ya. Ini sunnah siwak. Jangan kita lewatkan. Karena siwak ini membawa kita mati husnul khotimah. Amin. Mau enggak matinya husnul khotimah? Oh. Jangan tinggal siwak. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwak mardhatun lirabb wa mardhatun lisyaitan." Orang yang memakai siwak itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh syaitan. Ya karena capek syaitan goda sana, goda sini. Tahu-tahu pakai siwak diridhoi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani faqad ahabbani," dalam riwayat, "aman ahabbani bakana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah menghidupkan. Dalam riwayat, sungguh dia telah cinta kepadaku. Barang siapa yang mencintai aku, nanti bersamaku tinggal di dalam surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Surga dan seisinya tidaklah indah kecuali karena ada manusia yang indah. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita banyak bersolawat supaya kita bisa memandang wajah yang indah, wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita hitung pakai kalkulator, jangan hanya kita hitung uang, ya, ambil tasbih, kita hitung berapa kali kita telah membaca solawat dalam satu harinya. Ini buah karya hasil kita menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas kita membawa tasbih, taruh di kantong kita tasbih. Jangan dikalungi, ya, nanti kesenangan, ya, ikut-ikut nantinya kalungi. Ya. Bawa di dalam kan kantong. Niat kepingin membaca salawat, niat kepingin membaca zikir, ya. Jangan HP-nya itu enggak pernah tinggal di bawah, ya. Siwak enggak pernah di bawah. Tasbih enggak pernah dibawa. Ya. Yang dibawanya apa? Dompet, ya. HP itu enggak pernah tinggal. Ya. Apalagi macam-macam yang dibawa. Jadi bawa, ya, San Habib, setiap hari kita jangan lepas bawa si buah. Jangan lepas bawa tas. Tasbih taruh di tasnya. Insyaallah ada waktu kosong, ya, ambil tasbihnya kepingin di, ya,
Apalagi ibu-ibu kalau jalan kemana-mana jangan lepas bawa kubah mukena, ya. Nanti kalau di jalan, aduh, nggak bawa mukena, ya, nggak sholat, ya, nggak jadi sholat. Kenapa? Karena nggak bawa kubah, nggak bawa mukena. Ya. Nah, ini banyak dari alasan-alasan yang tidak mau sholat tepat waktu. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mengajak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang suami ngajak istrinya, yang istri ngajak anaknya, ya, yang ustaz ngajak muridnya. Siapa gak mau dapat doa dari Nabi? Orang yang gak mau dapat doa, dan itu orang yang bodoh. Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allahummarham khulafai. Ya Allah, rahmatilah khalifahku. Wa ma khulafah, ya Rasulullah. Siapa? Siapa khalifahmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi ya'tuna min ba'di wa yaruna ahadits wa yu'allimuha an-nas. Mereka yang datang setelah aku yaruna ahadits, mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan mereka mengajarkannya kepada manusia yang lainnya. Marilah kita raih doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajak yang wajib, kita ajak, apalagi kita ajak teman-teman kita, kita ajak orang-orang yang kita cintai, kita ajak mereka supaya lebih mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam tausiah ini sebenarnya untuk diri saya sendiri dan semua kita, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melalui pintunya, melalui jalannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merubah diri kita menjadi pribadi yang baik, menjadi sifat-sifat yang baik, memudahkan segala urusan, memurahkan segala perjalanan, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang selalu mengikuti mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajatul dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kepingin dibayarkan hutangnya dibayarkan oleh Allah hutangnya, yang kepingin didapatkan pekerjaannya didapatkan pekerjaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunianya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat akhiratnya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dimudahkan semua dalam urusan-urusan akhirat, diudahkan semua urusan-urusan kita di dalam meminum telaga Al-Kautsar,
di dalam berjalan di siratul mustaqim, di dalam dikumpulkan di yaumil mahsyar, semuanya dimudahkan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.